Okay, saya Hoi Nun, balik lagi bareng gue di channel Hoi. Dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya. Dan untuk kali ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction meme alfabet lore guys ya. Sama kayak kemarin, kita bakalan nge-reaction dari channelnya Guru Yombi guys ya. So, tanpa lama-lama, langsung aja cuy kita ke videonya. Let's go. Oke, sekarang aku udah ada di videonya dan video pertama kali ini adalah Alphabet Lore Parody Part 5 guys ya. Dan ini animasinya masih buatannya si Guru Yombi, cuman modelnya dari si Mike Salcedo guys ya, the originalnya. Dan langsung aja cuy kita lihat di awal, ini ada tulisan gym guys. Let's go, kita lihat aja ya. Oke. Apakah yang lain bakalan berotot? Oh, woi, diangkat sama Y guys. What the heck? Y ini tuh karakter cewek ya kan? Wah, yang berubah jadi berotot. Ditiup doang guys. Aduh, mekanik deh. GG juga guys ya. Wah, siapa ini ngelihat dari jauh? Z, the planet. Oke, okay. Dia yang paling kuat sebenarnya guys ya. Digeprek dong. Si, kesal dia guys. Nice. Oke, lanjut ke video yang berikutnya. Sekarang kita bakalan lihat transformasi dari si letter T guys ya. Langsung aja kita lihat C. Oke, ini dia guys. T. Boys. Ini bentuknya kayak hiu guys ya. What? Ya, kalau dia berubah kayak gini tuh fix mereka bakalan jadi berotot guys ya. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke Alphabet Lore Parody #6. Langsung aja guys ya. Lanjutan dari part 5 tadi. Ada tulisannya T nih guys ya. Oh, oke. Okay. Kenapa dia masuk ke tanah dan mengangkat E? E dimasukin ke A. Jadi T gitu ya. T. Wah, kenapa dimakan sama F? F-nya nyamar guys. Menjadi T tadi ya. Oke, boleh lah. Let's go back to the transformation. Sekarang kita lihat evolusi dari si Z guys ya. Gimana nih cuy? Aku penasaran juga sih. Kalau misalkan dia punya batu kekuatan itu guys, bakalan berubah seperti apa ya kan? Let's go. Nah, ini dia nih momennya guys. Berubah dia guys ya. Let's go. Gimana nih? Ini rambut tumbuh dan jadi berotot guys. Ibaratnya ada bukit-bukit lah ya. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Di sini ada F, but something is not right. Ada sesuatu yang aneh nih guys. Langsung aja kita lihat ya. Kenapa? Oh, ini P. Oke. Ya, merasa sedih. Oh, ini semacam parallel universe-nya gitu guys ya. Wah, dijahit sama dia ya. Hei, dipentukin langsung bangkit. Langsung berubah. Apa sih coba? Balik lagi. Oh, tadi cuma mimpi guys. Oh, dia dijahit, diperbaiki ya. Pantes tadi di judul ada tulisan fixing guys ya. Oh, tapi dari bajunya dia guys, di bagian pantat pula ya. Kacau. Let's go, kita lanjut lagi ke parodi #7 guys ya. Kayak kenal tuh #7 tuh. Buat kalian yang player Mobile Legend pasti tahu lah ya. Kita lanjut guys, ini alfabet lore ada tulisannya doors, pintu berarti ya. Oke, doors berarti ada banyak pintunya nih. Guys, datang lagi si F. Kenapa F? Yang lain langsung marah guys. Woi, jadi 8. Oh, jadi shield. Hah? Pintu. Kira jadi shield guys. Ternyata dia jadi pintu ya. Menyamar bro. Oh, gembok ya. Oh, ini momen-momen kemarin guys, dari si originalnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian ke-8 dari parodinya guys ya. Langsung aja ada tulisan HDE. Kalau tebakanku sih kurang huruf I guys ya, sembunyi gitu, hide. Langsung aja kita lihat lah ya, biar tidak bertanya-tanya. Nah, ini guys. Tapi dia bawa bukan bawa I ya.
Ah, ini I-nya nih. Nah, bener banget. Hide. Oke. Cuman ini I-nya udah jadi hantu, guys, ya. Oh, ini momennya nih. Digeprek, guys, ya. Wah, dikubur. Kenapa dia bersedih, guys? Itu ya, yang tadi tuh versi hantunya doang, guys, yang hadir, coy. Let's go, kita lanjut ke part 9 dari Alphabet Lore Parody, guys. Kill it. Wow, gotta kill. Langsung kita lihat. Wah, impostor. Ting, 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 ting. Kenapa nih, guys? Siapa impostornya? Apakah atau I? Oh, dituduh, guys. Guys, di baliknya ada F ternyata. F adalah impostor, guys, ya. Damn. Si saya tadi dimakan kah? Pura-pura anda yang lain, coy. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Ada Alphabet Lore but transform from cat, guys. Dia berubah jadi kucing kah? Langsung kita lihat, guys, ya. Gimana nih? Keren. Kayak yang ada di logo Firefox lo, guys, ya. Dua kucing. Si. Comel, guys. D. Wah, ini lengkap nih kayaknya A sampai Z, guys, ya. F-nya kucing hitam, guys, ya. G. H. Anak kucing ini. Oh enggak, di atasnya bola ya. J kenapa? Oh gitu J. Kucing kuning, guys. L. Oh ekornya diturunin. M. Oh gini posenya ya. N. Oh pakai ekor. Gemoy, guys. Gendut ya jadinya kucing itu dia. Ini P. Kyo. R gimana nih? R. Oh, pakai ekor juga. Ash. Nice. Keren sih ini sih. K. Wah, diangkat, guys. U. V. V. Berubahnya gitu doang ya? Kayak balik jadi warnanya gitu, guys. V. Nah, ini awalnya U. V. Berubah jadi V. V. W. Z gimana, guys, ya? Oke. X. Anjas. X keren, guys. Y. Wah, gini, guys, Y-nya. Z gimana? Mana Z? Oh. Mirip-mirip N lagi lah, guys, ya. Keren, keren, keren. Ada satu lagi, guys. Dia kalau nggak salah versi Doggy, guys, ya. Langsung kita lihat ya. Oke, ini dia video yang kumaksud, guys. Alphabet Lore but transform from dogs. Jadi dia berubah bentuk-bentuk dari si anjing, guys, ya. Ini lengkap sih. Jadi ada kucing dan anjing. Ya, kalian tau lah yang kumaksud ya kan. Miawok, guys. Miawok. Bang Panutan ya. Langsung kita play aja, guys, ya. Gimana nih? Keren kucingnya, kucingnya, anjingnya. Yang warna orange gitu loh. Oh, kali ini gak sesuai warna dari alfabet lore-nya, guys, ya. Yang penting anjing aja gitu. D. E. Wah, lagi tidur, guys. Lagi turu ya. F gimana? Oh, tapi F. F kok pakai kucing, guys? Kayaknya anjing, cuman anjing. Oh, anjing. Tapi warna hitam, guys, ya. Oke, oke. Fine, fine. F. Lanjut. Buat kalian yang hafal tipe-tipe anjing, kalian komen di bawah, guys, ya. Anjing apa aja yang muncul ini. Kalau ini aku tahu nih. Apa namanya? Astagfirullah, lupa aku. Apa, guys? Pokoknya aku inget banget ini ada di film salah satu favoritku, Cruella. Punyanya mama Cruella nih. Apa yang namanya ya? Lupa saya, guys. Yang tahu komen lah ya, tolong dibantu. Kita lanjut, okay. Everybody. J. Oh, dia diikat shell, guys. Nih, lihat yang K ya. Nah. L gimana? Oh. Mulai berangsur warnanya mirip nih.
M lagi ke laundry ya. Oh, double. Bunshin. Oh. Oh, lagi di tempat tidur. Kyo. I'm just yoga, guys. Kyo. Kyo. R gimana nih? Oh, ditambah satu lagi. S. Hah. Oh, bentuk ekornya ini enggak ada ekor, guys. Langsung mengubur diri ya. T gimana? Oh, lagi manjat ngambil kentang. U. Oke, lagi main bola. V-nya lagi ngeliatin apa tuh, guys? Kayaknya yang ya biasanya kalau di luar-luar itu pintu orang itu tuh di bawahnya agak berlobang karena itu buat kucing atau anjing keluar masuk, guys. Ya kan? Kalau kalian nonton SpongeBob, SpongeBob. Kok jadi SpongeBob? Sorry, salah. Maksud saya Tom and Jerry. Nah, Tom and Jerry itu gitu, guys. Ya kan? W gimana nih? Eh. X gimana, guys? X ditimpa dong. Wah. Angkat tangan ya. Wih, keren. Z gimana, Z? Wih, naik skateboard. Boleh lah guys ya. Gak mirip-mirip sama yang di awal. Karena kalau mirip-mirip doang berarti dia ubah jadi anjing doang. Ini ya boleh lah, guys. Keren. Okay, so itu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah, guys ya. Also, jangan lupa buat di like videonya. Bantu ketembusin 10.000 like. Di share juga dan di subscribe. Buat kalian yang belum follow Instagramku, kue langsung follow di Yudavir, guys ya. TikTokku juga di Yudavir, artinya double. So, sekian dulu next video. And bye-bye, stay peace, bro. Dadah.